Halo guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react para insomnia. Bener kan guys ya, insomnia guys ya. Rekomendasi untuk denger Dreamcatcher yang judulnya Boka guys. Ini gue udah dapat linknya guys, ini langsung kita react aja. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka nih dari tahun lalu guys ya, jadi udah cukup lumayan lumayan lama lah guys, belum lama-lama banget. Kita langsung react aja guys, nih tampilan dari visualnya ya, gambarnya udah keren guys, Dreamcatcher. Let's go, buka, ceplok. Wah keren, animasinya gokil. Oke, musiknya seperti apa? Oke, agak sedikit Latin ya. Oke, nice filter. Oke. Oh, nice. Nih guys, ini suara yang ini guys, gue suka nih guys. Oh, kalau nge-rap. Gila, di situ sub bass-nya ditahanin. Om, jadi chord progression-nya sama di situ, guys. Gila, mukanya karakter-karakter banget sih. Tapi sayangnya gue belum hafal, guys, ya. Oh, nice, inversi chord di sini. Sorry, guys. Nah, di sini chord-nya bagus. Oh, chord progression manis tuh, guys. Oke. Okay. Build. Oh nice. High note. Oh. Gila distorsinya, soundnya tetap guys ya. Mereka emang ngincarnya sound rada metal guys ya. Nih. Oh. Jadi ada yang seru nih guys ya. Ini soundnya ngeband. Rada metal sound gitar, jadi take ini pasti orang beneran lah guys ya, bukan MIDI. Tapi yang pasti guys, drumnya itu masih pakai mengusung tema rada dance music guys ya, jadi bukan analog drum, jadi dapat suara robotik ya guys. Oke. Okay. Dada. Beatnya juga beat rock loh guys, beat metal gitu. Oke. Okay. Oh, mixing vokalnya bagus. Lihat gak sih guys, langsung berubah nuansa di sini dan sangat drastis nih guys ya. Nih. Iya. Yeah. Tining ada itu ya. Apa triangle ya? Bukan triangle apa sih itu? Oh. Asik swag ya, asik ya. Wah, oh, keren. Videonya gue nikmatin banget guys. Enjoy banget. Wow, di sini nih. Ini chordnya jarang digunain untuk bridge guys ya. Ini jadi referensi buat gue juga. Di sini bagus banget chord progression-nya guys. Sorry. Ah. Nih, di sini. Oh, ngulang ya. Oh, melodi. Klasikal gitu ya. Bahasnya bebebebebe. Wow. Oke. Okay. Gila, asik banget sih gabungan antara musik analog dengan digital ya guys ya. Metal guys. Bejebejebet. Itu guys, kalian bisa ngeliat tuh ada kayak cong 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 gitu loh guys. Gitar, sound gitar cong cong. Itu kayaknya coba dia pakai drop D apa enggak ya? Iya, pakainya pakai drop deh. Gitarnya. Wow. Keren. Oke, okay, pad di sini. Oke. Okay. Iya, ini
Ini mudah-mudahan kayak gue denger Avenged Sevenfold juga guys ya, gitar-gitarnya ada harmoni gini di bagian sini guys. Oke, tapi digitalnya masih jalan gitu loh guys. Oke. Delay bertebaran. Beatnya agak sedikit Latin sebenarnya guys ya. Adlibsnya tinggi tuh guys. Ada auto tune dikit ya. Nice. Wow. Gila, ngusung temanya rada unik sih guys. Maksudnya ngusung temanya rada unik nih. Soundnya metal banget sebenarnya guys ya. Soundnya tuh benar-benar high gain banget. Terus pemilihan juga amplinya juga ampli-ampli mungkin Mesa Boogie, mungkin gue gak ngerti juga, tapi yang pasti soundnya lucu aja guys. Jadi ada sound metal tapi di balik itu ada sound yang rada EDM guys ya, di balik itu guys. Jadi ada perpindahan nuansa dari verse ke chorus, itu seru ya gue dengernya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue untuk React Dreamcatcher. Nanti kedepannya gue akan react lagi lebih banyak untuk mengetahui mereka seperti apa sih genre-genre, apa mereka hanya mengunjung ini. Soalnya tapi teman-teman bilang ada yang retro, ada yang pop. Jadi gue penasaran guys lagu-lagu Dreamcatcher. Mungkin kalian bisa taruh link di bawah biar gue makin tahu Dreamcatcher itu seperti apa. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa like, share and comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Ceplok.